Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Balik lagi dengan saya Sigit Arfian Mardana. Setelah sekian lama kita tidak mengonten hewan, teman-teman ya. Kali ini saya lagi hadir lagi untuk teman-teman semuanya. Kali ini saya lagi main di rumahnya Mas Bahar ya, teman reptil. Yaitu di daerah Nganjuk juga nih, sama-sama ya. Dia peternak hewan yang ada di samping saya. Nah, namanya Baby Dragon. Ini teman-teman ya. Atau biasa orang-orang Indonesia nyebut ya hewan naga. Ya inilah seperti ini hewan naga. Nanti kita ambil, kita perlihatkan ke teman-teman. Ini adalah hewan dari Australia ini teman-teman ya. Nanti kita akan bahas mulai dari pemeliharaan. Nah, terus mungkin nanti sampai berkembang biak, telur, penetasan, dan lain-lain sebagainya. Sampai ke akar-akarnya. Nanti buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe. Nah, di Omar Reptil Nganjuk. Terus kemungkinan mungkin kalau ada yang sesuatu yang belum mengerti atau ingin ditanyakan, silahkan di komentar bawah. Sret. Nah, nanti ada admin dari Omar Reptil Nganjuk yang akan membalas ya. Terus teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, bisa dilihat dulu nih teman-teman ya. Ini adalah kandang-kandang dari Mas Bar, ya, yaitu Baby Dragon. Ini teman-teman, kandangnya seperti ini. Nanti sebelum saya jelaskan, teman-teman bisa lihat dulu kondisinya kayak apa. Nah, ini adalah hewan sejenis mirip dengan iguana. Dia makanannya pun juga hampir sama. Nah, dia juga makan sayuran, makan serangga. Istilah jawanya serangganya kalau dibilang sih dua jenis ya, seperti ini ya. Nah, ini ada kecoak, dubia. Nah, ini makanannya teman-teman ya. Ini kalau di rumah saya kecoak seperti ini nggak ada. Nah, kecoaknya bisa terbang, kalau ini nggak bisa. Nah, ini memang khusus diternak untuk makan hewan reptil teman-teman. Atau serangga, istilah jawanya jangkrik juga bisa. Terus dia juga makan sayuran nih teman-teman ya. Khususnya biasanya kita kasih dia sawi. Nah, itu sawi. Oke. Jadi hewannya seperti itu teman-teman. Hampir mirip sekali dengan iguana, namun dia lebih imut, cenderung lebih imut sih kalau dilihat. Ya mungkin dari postur tubuhnya kecil, kemudian dia sedikit bulat, terus ada banyak variasi-variasi di wajahnya ya. Kayak itu apa, bintik-bintik, terus ya pokoknya unik lah. Nanti kita ambil satu, nanti kita tunjukkan ke teman-teman lebih dekat lah pokoknya. Oke. Terus sebelum kita lanjut membahas tentang bagaimana kondisi kandang, ya kita kasih makan dulu ya. Satu aja nih teman-teman, bisa ikut saya di sini. Nah, ini teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti barangkali suatu saat minat dengan hewan seperti ini, bisa langsung saja di Omar Reptil Nganjuk. Nanti akan dituntun ke yang punya atau breedernya di Mas Bahar ya, juga sama-sama Kabupaten Nganjuk. Nanti nomor WA-nya akan di-share di deskripsi bawah. Nah, nanti bisa ya minimal nginden lah. Karena di sini hewannya baru menetas, nanti kita tunjukkan channel, sangat imut-imut sekali anak-anaknya ya, teman-teman. Oke. Kalau ini sekitar umur 1 tahun sampai 1 tahun setengah nih, teman-teman ya. Biasanya di sini kita kasih makan usus kecoak dubianya yaitu 5 butir. Nah, setiap hari 5 butir. Nah, selain sayur, ini juga wah. Kita sedikit takut nih, teman-teman ya. Nah, ini nanti dia suka lahap makan ya. Gitu. Itu 1 sampai 5 butir nih teman-teman ya. Nah, nanti terus kemudian akan tiba dia musim kawin, yaitu umur sekitar 1 tahun 8 bulan atau kurang lebih 2 tahun. Nanti kita akan biasanya kita kawinkan nih teman-teman ya. Dari jantan dan betina kita kawinkan, terus kemudian ada sedikit perbedaan nanti seperti reptil-reptil yang lain. Kali ini dia membawa istilahnya sifat sendiri. Dalam arti kalau mungkin 1 tahun iguana, katakanlah dia bertelur 1 kali. Sama, ini pun juga 1 kali. Namun ada 3 tahap. Ya. Dari tahap pertama, kedua, dan ketiga. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 1 kali kawin bisa 3 kali bertelur. Jadi seumpama gini nih teman-teman ya. Keuntungannya banyak sih. Kita kawin cuma sekali, kita kawinkan. Terus kemudian dia bertelur, itu bisa nyampe 3 kali bertelur. Seumpama bulan pertama, dia bertelur 25 biji. Terus itu 1 kali kawin ya. Terus bulan kedua dia bertelur lagi. Dan sampai bulan ketiga bisa-bisa nyampe 70 sampai 80 butir. Ya dia setiap kali
bertelur begitu nih teman-teman ya. Oke, nanti kita ambil satu, kita tunjukkan lebih dekat hewannya. Baby dragon itu kayak apa sih? Nah, ini teman-teman, di depan saya ini satu ekor baby dragon ini. Umurnya sudah mencapai 1 sampai 8 bulan atau kurang lebih 2 tahun. Wih, hewannya seperti ini. Hampir mirip sekali dengan iguana ya kalau dilihat dari tampangnya nih. Namun dia lebih imut. Nah, ini adalah asli dari Australia nih, teman-teman. Nah, jadi di Indonesia enggak ada. Kalau ada pun ya pasti imporan dari sana ya. Datangkan dari Australia, nah, terus kemudian dikembangbiakan di Indonesia, bisa juga sih, karena kita sudah berhasil. Nah, nanti ada baby-babynya yang sana banyak sekali. Terus kemudian bagaimana sih hewan luar negeri ini kok bisa hidup di Indonesia? Nah, ini tergantung dari cuacanya sana harus disamakan dengan Indonesia. Kalau memang di sini dingin, di sana panas, ya kita kasih pemanas. Nah, sesuai dengan ukurannya, nanti ada. Kemarannya berapa sih, suhunya berapa sih, dia akan hidup dan membesar seperti ini, bahkan bisa berkembang biak. Oke teman-teman, keren kan? Mau? Oke, nanti bisa langsung aja ya di komentar bawah. Harganya berapa sih, kepo? Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang harga. Wah, karena ini juga membawa gen nih teman-teman ya, jadi macam-macam. Nah, ada gennya seperti ini, ada yang murah, ada yang mahal, dan wah, itu high quality. Oke, kita kembalikan. Langsung kita menuju nih teman-teman. Nah, kita sedikit lebih singkat, nanti suatu saat kita akan jabarkan lebih mendetail ya. Cara ini tadi memang sengaja kita main, jadi sambil kita review, terus kemudian ada sedikit ilmu kita bagikan ke teman-teman yang lain. Yuk ikut. Oke teman-teman, nah, sebelum kita membahas tentang inkubator, wow. Di depan saya ini ada sedikit mirip jagung, biji jagung ini ya. Nah, ini teman-teman, ada istilahnya, ada sedikit ilmu di sini bahwasanya kalau dia belum cukup usianya atau usia kawinnya belum mencukupi 1,8 bulan atau mungkin 2 tahun atau mungkin di bawah 1 tahun, kalau dia dikawinkan maka akan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Telurnya rusak ya. Tuh. Seperti dilihat tuh, rusak. Jadi kayak enggak dibuahi gitu. Tuh, ini rusak nanti. Ini seperti ini. Terus kemudian, biar nggak jadi seperti ini, kita harus paham ilmunya dulu nih teman-teman ya. Jadi sekitar umur 1,8 bulan sampai 2 tahun, itulah dia bagus-bagusnya nanti untuk pas masa dia kawin. Sekarang kita lanjut nih teman-teman. Ini adalah satu buah inkubator yang ya sangat sederhana sekali ya. Dan harganya juga tidak memakan banyak duit ya, karena di sini pakai styrofoam. Wah, jarang-jarang nih kita lihat pakai styrofoam ya, karena memang harganya kalau kita bikin cukup murah sih, juga minimalis sekali nih teman-teman ya, kecil, pas, terus suhunya juga bagus, suhunya keren, nggak berubah-ubah. Oke pemirsa, wah ini kita lihat. Wah, kalau kita lihat suhunya sama ya dengan diomah reptil. Jadi khusus inkubator ular ataupun iguana, bahkan sampai leopard gecko. Nah, dia kan suhunya 30 sampai 32 derajat Celcius. Itu seperti itu. Jadi sama. Ini pun baby dragon pun juga sama dan hasilnya juga sama, menetasnya juga sama. Oke, teman-teman bisa lihat ke sini. Seperti biasa kalau kita beternak tentang reptil ya, tidak jauh berbeda, pasti di sini menggunakan pasir vermikulit nih teman-teman. Oke, ini untuk media penetas. Oke, kita ambil satu box atau satu kotak. Oke, seperti yang ada di depan saya ini adalah telur dari baby dragon. Yang mana masa inkubasinya dia juga sama, hampir seperti iguana ya, 2 bulan. Jadi kurang lebih 60 hari dia akan menetas, bukan bertelur. Oke, kita buka nih teman-teman. Oke.
Weh, ini bukti bahwa sedikit ilmu kita yang kita praktekkan berhasil di sini nih teman-teman. Bahagianya seorang breeder itu ketika dia melihat hasil ternakannya bisa menetas. Wah, ini sesuatu yang paling bahagia dirasakan seorang breeder reptil ya. Biasanya seperti ini, sama kayak domba reptil. Ketika kita mengembangbiakan, terus kita berhasil menetaskan baby-babynya banyak dengan banyak-banyak variasi, itu di situ kita bahagia sekali. Tuh nih teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau nginden, bisa nih. Karena ini 2 hari sampai 3 hari kita akan pindahkan ke tempat geks ya. Nanti sudah disiapkan. Nah, jadi ini sudah mulai nanti, mulai pembesaran. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang mau ingin memelihara baby dragon, bisa langsung aja komentar di bawah. Nah, nanti kita kasih WA-nya. Untuk sekalian harga-harganya nanti langsung saja ya konfirmasi di WA. Karena di sini apa? Di sini dia membawa gen. Jadi harganya nggak sama nih teman-teman ya. Ya, jadi sesuai nanti gennya seperti apa sih? Harganya berapa sih? Ya, saya juga nggak tahu. Nanti kita, jika teman-teman kepo, langsung aja nanti kita kasih nomor WA-nya, oke? Nah, ini teman-teman. Jadi, kembali lagi saya ulangi, bahwasanya kalau kita memelihara baby dragon ini, keuntungannya ya 3 kali lipat dari hewan iguana. Ketika iguana 1 tahun dia bertelur cuma 25-30 butir, kalau baby dragon bisa 3 kali lipatnya. Waduh, luar biasa kan? Padahal makanannya sama. Kenapa tidak? Rekomendasi ini teman-teman ya. Buat yang mungkin di rumah, di sela-sela kesibukan pekerjaannya, mungkin ingin memelihara hewan dan lain-lain ya, sambil bisnis sampingan, ini saya merekomendasikan bagus sekali ya. Karena ini cukup luar biasa, lebih menguntungkan daripada iguana. Nah, ini coba dulu. Oke, kita kembalikan. Nah, ini yang belum menetas nih teman-teman ya. Jadi ini adalah telur 1 bulan pertama. 1 bulan pertama itu 25 butir. 25 butir, kemudian 1 bulan kedua 25 butir. Begitu seterusnya sampai 3 kali teman-teman ya. Ya, jadi itu padahal itu KW-nya cuma sekali. Saya juga baru tahu ini sih. Kalau seperti itu cara perkembangbiakannya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup singkat hari ini kita bikin videonya, karena nanti besok kita akan bahas lebih lanjut bersama nanti breedernya akan kita taruh di sini. Maksudnya ditaruh ini untuk menjelaskan bagaimana sih kesehariannya, itu harus mendetail. Jadi kalau saya nanti hanya bisa sebatas yang saya bisa. Nanti kan setiap breeder biasanya dia mempunyai tersendiri ya, karakter bagaimana sih caranya dia mengembangbiakan. Nah, itu enggak sama, teman-teman. Mungkin di seluruh Indonesia breeder banyak. Tapi dia cara memeliharanya berbeda, terus cara bagaimana dia memperlakukannya setiap hari juga berbeda. Nanti di sini bagaimana versinya sih? Nanti versinya khusus yang di Kabupaten Nganjuk kita akan jelaskan di video lain lagi. Dan mungkin cukup itu ya, teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekira Fian Wardana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa.